Halo, assalamualaikum. Balik lagi di video Mbak Popla. Di video kali ini Mbak Popla akan nge-review koleksi-koleksi Hot Wheels lagi ya. Kemarin udah beberapa hari saya hunting-hunting di Indomart dan Alfamart ya. Oke, kita langsung saja. Seperti apa koleksi terbaru dari saya? Let's go. Para para paparam para papa para para paparam para papa tira di dudu paparam pau pam pam pararin dudu pau pau. Oke, yang pertama ada TV series Batmobile. Ini mobilnya Batman di film seriesnya ya. Nih. Keren ya, kayak ya mobil Batman gitu. Warnanya juga hitam mengkilat, ada list merahnya ya. Wah. Kita lihat detail depannya, dalam Batman-nya itu atapnya kayak akrilik gitu ya, kaca gitu. Oke, mantap. Oke, selanjutnya ada 17 Lamborghini Urus. Keren aja nih ngelihatnya, warna kuning gini ya, karena udah beberapa koleksi saya belum ada yang warna kuning. Jadi saya memutuskan untuk mengambil Lamborghini. Lamborghini ini serinya banyak. Tahu apakah akan menjadi fokusan saya? Nggak tahu, kita lihat ke depannya. Semoga aja ada rezeki agar bisa jadi fokusan saya. Lamborghini Urus. Mantap ya. Uhuy. Oke. Next ada Triumph TR6. Mobil Triumph. Mantap ya. Saya ngeliat warnanya nih kayak apa? Hijau metalik gitu ya. Di ban, di rodanya ada list gold. Keren-keren. Oh. Ini bagian depannya. Ini bagian atasnya. Ini dia tipe mobil yang kebuka gitu ya. Enggak ada atap. Mantap, keren. Belakangnya di keluaran terbaru nih 2021. Oke, selanjutnya ada pickup. Fokusan saya nih pickup, tapi seri yang ini baru ada dua kayaknya ya, hitam sama merah ya. Selama saya lihat-lihat sih di all shop ya. Ini 91 GMC Cyclone warna merah. Dia pickup tapi belakangnya kayak bukan bak ya, atau kayak emang ditutup gitu ya. Detailnya nih warnanya warna merah. Warna merah ini memang selalu selalu menggoda ya kalau ngelihat ya. Warna merah ini, kalau yang suka warna merah pasti auto serok kan. Merahnya merah keren. Di intinya ada tulisan Cyclone HW Hot Truck. Tep. Oke, ada 70 Dodge Power Wagon. Ini pickup truck juga ya. Ya, ambil juga karena warnanya warna kuning-kuning. Kuning perpaduan kuning merah. Itu lagi nih di rodanya warna coklat sama di peleknya, tengah-tengah velg itu kayak warna becek-becek gitu ya. Warna lumpur, warna becek. Tetap nih. Ini belum saya cek ada berapa seri, tapi kemarin di Indomart saya serok nih
karena ngeliat, waduh apaan tuh dari jauh warna kuning-kuning. Udah auto serok karena gak sengaja sih huntingnya, makanya gak tak videoin. Oke, kita lanjut. Ada ini nih, salah satu fokusan saya. Saya putuskan menjadi fokusan saya ada 64 Nova Wagon Geyser. Karena gak tahu sih, ngelihatnya yang geser-geser kayak gini, macu gitu ya. Mana dia wagon, geser juga. Mantap, mantap. Ini diganti, nice. Dibuka, diganti ban karet. Keren. Waduh, mantap ya. Ini di bagian depannya juga nih, bagian kap depannya nggak ada tutup nih. Oh, mantap nih dari gambarnya aja keren. Wih, keren-keren. Ini keluaran Chevrolet. Ini belakangnya. Ini bagian depannya. Wih, keren. Oke, next ada masih sama ini Nova Wagon Geyser warna hijau ya. Mantap nih. Tampunya sama, cuma dia beda warna. Ini saya cek ada kalau sekarang sih nggak tahu apa saya kurang update ya. Ada 4 warna putih sama biru, tapi tampunya lain tuh. Nanti insya Allah kalau saya ada rezeki saya cari, tapi kalau digantungan saya rasa nggak ada deh, karena itu yang putih sama biru keluaran lama, yang merah sama hijau ini baru nih. Yang ini 2020, yang merah 2020, yang ini 2021 keluaran. Kalau nggak salah sih, iya benar. Keren warnanya hijau mengkilat gitu ya, tapi bukan metalik kayaknya ya. Metalik itu enggak nih. Ini kacanya hitam ya, kalau yang merah kacanya putih, putih bening gitu ya. Kalau ini agak sedikit smoke hitam, sama-sama keren, mantap. Oke, kita next. Ada ini nih, salah satu hot item 2021 ada Toyota AE86 Sprinter Trueno. Ini keluaran Toyota. Dia pakai tampo Falcon. Ini salah satu yang dicari kolektor juga nih, karena ini hot item. Wah, mantap ya. Kalau ketemu yang kayak gini ya wajib auto serok. Wah, ini bagian depannya. HW drift. Nih, keren mobilnya. Oke, lanjut lagi. Ada 2015 Mercedes-Benz G550. Ini keluaran dari Matchbox. Matchbox juga bagus-bagus sih, keren-keren Matchbox. Tapi untuk saat ini ada dua sih. Kemarin saya hunting langsung tak serok dua. Ini keluaran 2020, yang satunya 2021. Mantap nih. Detailnya juga lebih kayak lebih detail Matchbox ya. Tuh rimnya, lampunya dikasih cat warna putih ya. Ini di belakang, bagian belakang itu ada ban serep. Tab Matchbox. Dia Matchbox ini produk Thailand ya. Tuh made in Thailand. Tab. Mantap nih yang jeep-jeep kayak gini, jeep wagon-wagon ya kalau termasuk ya. Warnanya unyu-unyu.
Anak ungu, mantap. Oke, yang terakhir nih. Ada matchbox juga, tapi yang seri moving partnya. Seri moving part ini bisa dibuka ya pintunya. Ada yang bisa dibuka pintunya, ada yang pintu belakang bisa dibuka. Tapi ini yang seri, yang ini bisa dibuka pintu kiri kanan ya, open. Nih, kanan nih kayak digambar ya. Ini juga, itu sebelah sana bisa dibuka juga tuh. Oh, ini detailnya juga agak sedikit lebih detail ya dari Hot Wheels. Ini salah satu hot item di Matchbox juga nih. Dua ini salah satu hot item nih. Karena kalau orang yang ngerti, kolektor, kalau ketemu ini di gantungan pasti mereka auto serok. Karena harganya untuk sekarang di online sudah naik di atas harga standar. Ini juga dua ini harganya beda tuh, lebih mahalan yang moving part dari yang ini, yang regulernya ya, yang basic. Tapi sama-sama keren. Oh ya, ini yang ungu ini warnanya warna-warna dog gitu ya. Wah, mantep nih warna dog. Lebih garang, lebih macu kan lihatnya warna dog. Kalau yang ini warnanya ya mengkilat hijau metalik gitu ya. Mantap nih. Ini bagian atasnya. Keren-keren. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Pa-da-da-pa-pa-da-da-pa-pa-dum-pa-poo-ba-ba-ba-da-da-pa-pa-da-da-pa-ba-poo-ba-doo.